yang kita. Ini kan termasuk yang nomor satu. Bagus. Universitas yang terus berkembang, bertumbuh dengan sangat baik ya, dalam merespon ya perubahan-perubahan zaman ya, untuk membangun peradaban-peradaban baru yang tentunya akan ditinggalkan untuk sana sebagai warisan bagi masa depan maupun warisan untuk anak cucu. Kebutuhan lapangan kerja pada hari ini tentu tidak sama dengan kebutuhan lapangan kerja 10-20 tahun belakangan. Artinya kurikulum harus mampu merespon perubahan-perubahan kebutuhan lapangan kerja pada hari ini. Hampir di semua program studi yang 120 lebih itu sudah meredefinisi ulang kurikulumnya untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia lapangan kerja pada hari ini. Penerima mahasiswa baru tentu pengaruhnya adalah proses-proses penerimaan yang dilakukan itu memang didekati dengan cara-cara yang basisnya online. Jumlah peserta yang mendaftar juga tidak menurun dengan signifikan, enggak. Iya. Jadi kemauan masyarakat untuk bersekolah itu tetap pada angka yang sangat tinggi. Jadi optimis ya ke depan. Keberadaan UNAN tidak akan pernah terlepas dari partisipasi masyarakat, dan kita harapkan semua kelompok masyarakat tentu dengan tangan terbuka universitas sangat menunggu untuk memberikan kontribusinya bagi kemajuan bangsa dan kemajuan peradaban. Okay. Tanpa masyarakat tidak akan pernah siap. Bisa langsung sama juga.